Forum Rektor Indonesia mengajak semua perguruan tinggi untuk menjaga situasi tetap kondusif menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi pada 14 Februari mendatang, agar dapat berjalan damai dan aman. Ajakan ini hadir untuk menyikapi munculnya pernyataan sikap atau petisi dari sejumlah perguruan tinggi terkait dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Rektor Indonesia Nur Hasan yang juga merupakan Rektor Universitas Negeri Surabaya usai rapat kerja paguyuban Rektor Perguruan Tinggi Negeri Jawa Timur di Malang Selasa 6 Februari. Kata kuncinya adalah bagaimana Forum PTN di Jawa Timur juga menjaga kondusivitas di kampusnya masing-masing agar pelaksanaan pemilu itu berjalan sejuk, damai, dan nyaman, aman. Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Malang Haryono mengatakan bahwa pernyataan sikap perguruan tinggi mengenai politik merupakan bagian dari demokrasi, selama aspirasi itu disampaikan dengan bijak. Ya, tidak apa-apa selama itu disampaikan dengan kaidah-kaidah yang tidak mengganggu regulasi dan disampaikan dengan dasar akademik ya, baik, sehingga bahasanya tidak provokatif, bahkan menurut saya apa yang dibacakan oleh teman-teman juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu negara demokrasi. Perguruan tinggi juga diharapkan menjadi contoh yang baik bagi semua lapisan masyarakat, mengingat perannya sebagai salah satu komponen penting bangsa yang hendaknya berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.